Saat ini kita sedang mengalami musim hujan, kids. Di musim hujan, hawa yang dingin membuat kita mudah terserang penyakit karena imunitas menurun. Belum lagi kalau kita kehujanan. Wah, padahal di masa pandemi ini, menjaga kesehatan adalah hal yang paling penting. Namun, tenang saja, ada banyak cara untuk bisa menjaga tubuh tetap sehat, terutama di musim hujan. Hawa yang dingin membuat minuman hangat menjadi pilihan yang baik nih. Nah, inilah beberapa minuman hangat yang cocok dikonsumsi saat musim hujan. Selain nikmat, minuman-minuman ini juga mengandung banyak manfaat yang baik untuk tubuh loh. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Golden Milk. Golden Milk adalah minuman yang berupa campuran susu dan bubuk kunyit. Meski cuma campuran dari bahan sederhana, tapi Golden Milk punya banyak manfaat baik untuk tubuh loh. Golden Milk atau susu kunyit mengandung antioksidan. Antioksidan ini didapatkan dari kandungan karkamin dalam kunyit. Senyawa antioksidan berfungsi melawan radikal bebas di tubuh dan melindungi sel dari kerusakan. Air lemon hangat. Selain bagus dikonsumsi di pagi hari ketika perut masih kosong, air lemon hangat juga baik diminum di malam hari loh. Minum air lemon hangat sebelum tidur bisa membersihkan dan mengeluarkan racun menumpuk di dalam tubuh kita. Air hangat sendiri bisa menurunkan berat badan karena dipercaya bisa meluruhkan lemak membandel dalam tubuh. Selain itu, saat mengonsumsi air lemon hangat, tubuh menjadi lebih rileks dan tenang, sehingga tidur jadi lebih nyenyak dan nyaman deh. Teh hijau. Teh hijau disebut sebagai minuman paling sehat, kids. Hal ini karena teh hijau punya banyak kandungan baik untuk tubuh. Salah satunya polifenol yang bisa melawan peradangan. Bahkan menurut ahli, antioksidan dalam teh hijau punya manfaat menurunkan risiko sejumlah kanker. Saat hawa dingin, teh hijau hangat bisa jadi pilihan yang tepat. Wedang jahe. Jahe memang sudah dikenal ampuh menghangatkan tubuh. Selain itu, kandungan dalam jahe bisa membantu untuk melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Selain itu, jahe juga bisa membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi resiko penyakit jantung. Kalau nggak terlalu suka dengan rasa jahe yang terlalu kuat, kamu bisa menambahkan madu atau perasan lemon. Nah, kids, itu dia beberapa minuman yang bisa kamu coba saat musim hujan ini. Apa yang paling kamu suka? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!